إلى حضرت النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله رب الرحمن الرحيم إياك نعبد نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام رضوان tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita merafa'kan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ma'rifat, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mengenal Allah mencantikkan iman, memperkukuhkan Islam itu adalah dengan cara mengaji dan belajar. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan membaca satu kertas kerja yang bertajuk Ahlu Sunnah wal Jamaah menurut ulama usuluddin serta hukum menjaharkan suara ketika berzikir. Menjaharkan suara artinya menguatkan suara ketika berzikir, dan hukum menyampaikan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Kalau ada orang mati, kita tahlil ramai-ramai, kita bacakan Fatihah, kita bacakan Qul Huwallah, kita bacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan sebagainya. Setelah itu kita bertahlil La ilaha illallah sebanyak yang mungkin. Kemudiannya disampaikan kepada si mati, adakah sampai ataupun tidak. Ini yang kita nak bincangkan dalam tempoh masa yang agak terhad. Begitu juga masalah kita berwirid dan berzikir selepas daripada sembahyang, adakah perlu dijaharkan suara, iaitu dikuatkan suara ketika berzikir, atau berzikir dengan cara senyap sehingga orang tak tahu kita buat apa. Tidak. Jadi adakah perlu dengan suara kuat, mengganggu atau tidak jamaah yang datang? Yang ini kita nak bincang. Di samping topik utama kita adalah berkenaan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi pada mukadimah itu saya sebutkan, ini merupakan nota ringkas yang belum disusun dengan baik kerana keterbatasan masa bagi al-faqir. Al-faqir itu makna saya lah, ya, yang sangat fakir, ilmu tak ada, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi serba kekurangan ini al-faqir cuba membahaskan berkaitan dengan fahaman khalaf secara terpintas lalu dan meninggalkan fahaman salaf. Maknanya bukan tidak fahaman salaf, bukan fahaman yang salah, tetapi oleh kerana masa begitu terhad, jadi kita cuma membahaskan berkenaan dengan khalaf. Yang mana ahli sunnah itu dia ada dua, sama ada dengan jalan salaf atau dengan jalan khalaf. Baik, bahkan al-Imam al-Laqani menyebutkan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Sebarang nas yang membawa kepada kesamaran, maka takwilkan dia, itu cara khalaf. Aw fawid, atau serahkan kepada Allah, itu fahaman salaf.
maka fahaman salaf dan fahaman khalaf, kedua-duanya adalah fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kita nak mengenal pasti apakah dia fahaman khalaf, kerana kita berada pada zaman khalaf, kita bukan berada pada zaman salaf. Kerana salaf itu merujuk kepada zaman. Kemudian ditambah lagi dengan perbincangan berkenaan dengan menguatkan suara ketika berzikir, dan adakah sampai pahala bacaan Al-Quran ataupun amalan-amalan yang lain ataupun doa yang kita sampaikan kepada ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Baik. Yang pertama berkenaan dengan fahaman salaf dan fahaman khalaf. Salaf bahasa Arab, as-salafu, adalah golongan umat Islam generasi terdahulu yang hidup dalam kurun pertama sehingga kurun ketika hijrah. Dikira daripada tahun hijrah Nabi sehinggalah 100 tahun, itu satu kurun. 200 tahun, dua kurun. 300 tahun, tiga kurun. Artinya, daripada awal hijrah sehinggalah 300 hijrah, itu merupakan zaman salaf. Atau sehingga kurun kelima hijrah, maknanya 500 tahun yang pertama, kata sebahagian. Artinya, dalam menetapkan siapakah salaf, maka ulama tidak sependapat. Ada yang mengatakan 300 tahun yang pertama, ada yang mengatakan 500 tahun yang pertama, itulah golongan salaf. Golongan yang paling kuat diterima sebagai golongan ini adalah sehingga kurun ketiga hijrah. Jadi, yang kuatnya adalah mereka yang hidup pada sekitar 300 tahun yang pertama, itulah dikatakan sebagai salaf. Lazimnya, generasi yang hidup selepas mereka digelari sebagai golongan khalaf. Artinya, lepas daripada 300 tahun, 301 sehinggalah zaman sekarang ini, 1400 tahun lebih ni, itu dikatakan khalaf. Jadi kita ingat baik-baik. Salaf 300 tahun yang pertama. Selepas 300 sehingga sekarang, itu dikatakan fahaman khalaf. Maka salaf ini merupakan zaman yang sangat berkat. Kerana pada zaman itu, mereka sangat hampir zamannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka yang mendapat didikan daripada Nabi ini memiliki iman yang sangat tinggi. Sehingga dikatakan jikalau ditimbang iman Abu Bakar berbanding dengan iman satu dunia ini, tidak akan dapat menandingi iman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi, merupakan ayah mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selepas daripada generasi sahabat, datang generasi tabi'in. Tabi'in, mereka yang hidup zaman sahabat, yang bertemu dengan sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah sahabat semua meninggal dunia, maka tinggallah generasi tabi'in, mereka yang pernah berjumpa dengan sahabat. Bila mana mereka berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, mereka dikatakan tabi'in. Generasi selepas daripada itu, yang berjumpa dengan tabi'in, tetapi tidak berjumpa dengan sahabat, dikatakan tabi'ut tabi'in. Maka 300 tahun yang pertama inilah, ini dikatakan sebagai zaman salaf. Maka zaman ini merupakan zaman yang sangat berkat. Zaman orang takut, tuan-tuan, nak menghukumkan sesuatu itu dengan perkataan ini haram dan ini halal. Sehingga Al-Quran mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Jangan kamu kata dengan lidah kamu yang pembohong pendusta itu, ini halal dan ini haram. Maka Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab dia Al-Mafahim Yajib an Tusahhah, beliau mengatakan zaman salaf mereka tidak berani mengatakan ini haram dan ini halal. Kerana itu berkaitan dengan hukum, ditegur dalam Al-Quran, maka mereka tidak mendekatinya.
Tetapi tidak mengatakan ini haram, ini halal secara terus terang, tidak. Takut. Melainkan memang Al-Quran mengatakan haram. Memang hadis mengatakan haram. Yang tidak dikatakan haram, mereka tidak berani memutuskan. Begitu juga berkenaan dengan ayat yang mutasyabihat. Ayat Al-Quran yang ada kesamarupaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti zat makhluk, seperti mana Allah mengatakan yadun tangan, Allah mengatakan kaki, Allah menyebutkan muka, Allah menyebutkan mata, maka mereka di zaman itu tidak berani untuk mentafsirkan apakah maksud Allah taala berkenaan dengan tangan. Apakah maksud Allah Ta'ala mengatakan kaki? Maka mereka itu sekadar membacanya dan diam daripada mentafsirkan maksud ayat tersebut. Inilah dia. 300 tahun yang pertama, mereka tidak mentafsirkan apakah maksud tangan, kaki dan sebagainya. Kerana tangan dan kaki itu merujuk kepada sifat makhluk. Nah, makhluk ada tangan, makhluk ada kaki. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama langsung dengan makhluk dia walau satu sudut sekalipun. Maka dengan sebab itu mereka tahan lidah mereka daripada menterjemahkan, mentafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap ayat Al-Quran yang membawa kepada penyamarupaan antara Allah dengan makhluk, maka di sana timbul dua mazhab. Yang pertama, awilhu, ta'wilkan dia. Artinya ambil maksud yang sebaliknya atau maksud yang tersirat. Allah mengatakan tangan dengan makna kuasa. Dan Allah mengatakan istiwa dengan makna tinggi, menguasai. Allah mengatakan mata dengan makna pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwil, takwil inilah fahaman khalaf, iaitu selepas daripada 300 tahun yang pertama. Au fawwidhu, atau serahkan makna kepada Allah. Kerana puak-puak salaf ini zaman yang sangat berkat, mereka sangat takut untuk mentafsirkan Al-Quran sesuka hati. Nah, berbanding zaman sekarang, dia tak refer ulama tafsir, dia sekadar mentafsirkan mengikut kehendak diri dia. Nabi kata apa? Man qala fil Quran bi ra'yih fa asaba fa akhta'a wa kama qala. Barang siapa yang menyebutkan berkenaan dengan Al-Quran dalam keadaan dia tidak ada ilmu, fa asaba, tiba-tiba betul apa yang dia sebut, tetapi itu bukan betul, kebetulan, fa akhta', maka dikira salah pendapat dia. Itu kalau tiba-tiba betul, kalau tiba-tiba tak betul, maka ini akan menyelewengkan ayat Al-Quran. Satu orang yang bercakap, kemudian kita ulas, kita sampaikan kepada orang lain. Tiba-tiba apa yang kita sampaikan itu bukan maksud daripada penyampai. Maka yang menyampaikan itu akan rasa kecil hati. Itu manusia. Bayangkan Allah Ta'ala yang berfirman, tiba-tiba kita sampaikan sebaliknya. Allah menyebutkan Allah tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita mengatakan Allah bertangan, berkaki dan sebagainya. Allah ketawa, Allah tergelak, Allah menginjakkan tapak kaki. Kesemuanya ini dikatakan sebagai menyamarupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Ini dikatakan fahaman tashbih, bukan fahaman salaf. Fahaman salaf, mereka menyerahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sekadar membacanya dan mereka tidak mentafsirkan. Baik. Kemudian salaf itu bukan semata-mata satu zaman yang diberkati, bukan sekadar zaman yang sangat berkat, tetapi suatu himpunan keseragaman manhaj dalam bidang agama. Walaupun keseragaman manhaj dalam bidang agama itu tidak berlaku pada keseluruhan salaf, artinya pada zaman salaf ini sudah ada keseragaman, iaitu mereka yang tidak mentakwilkan ayat Al-Quran. Namun di sana ada juga yang mentakwilkan ayat Al-Quran seperti mana Imam At-Tabari, dan juga wujudnya kefahaman yang tidak sama. Walaupun pada hakikat, pada zahirnya tidak sama, pada hakikatnya berlaku juga kesamaan di sana, seperti mana fahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Ibn Kulab.
cerita yang panjanglah tuan-tuan, ya, berkenaan dengan berdua ni tentang Al-Quran itu lafaznya makhluk ataupun tidak. Maka sekalipun dikatakan bahawasanya pada zaman salaf itu telah berlaku keseragaman manhaj, namun hakikatnya masih tidak seragam. Secara keseluruhannya, pada zaman salaf itu mereka menyerahkan maksud daripada ayat yang mutasyabihat dan hadis yang mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud yang sebenar-benarnya. Mereka tidak mengetahui. Mereka mengatakan Allah yang Maha tahu, kita semua sekadar membacanya tanpa kita mentafsirkan. Kemudian istilah salaf dan khalaf dalam penggunaan asal. Maksud yang kedua, istilah salaf dan khalaf dalam penggunaan asal para ulama tidak pernah bermaksud suatu perbezaan manhaj atau aliran, tetapi lebih terbentuk perbezaan tempoh masa. Itu yang asal. Iaitu asalnya adalah 300 tahun yang pertama itulah salaf. Kemudian daripada itu, itulah khalaf. Kefahaman ini berterusan sehinggalah muncul golongan tertentu yang meneruskan semangat Ibnu Taimiyah yang sering mengaku lebih memahami salaf berbanding ulama-ulama muktabar yang lain yang hidup lebih awal lagi. Maknanya, ulama-ulama zaman yang dahulu, sebelum daripada datangnya zaman Ibnu Taimiyah, iaitu zaman Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Syafi'i dan sebagainya, maka yang memahami fahaman salaf itu sudah pastilah mereka yang sangat hampir dengan zaman salaf, iaitu khalaf yang awal, seperti mana Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau tuan-tuan tengok, zaman Ibnu Taimiyah dia sangat jauh daripada zaman tabi'in. Nah, zaman 300 tahun yang awal, kira-kira hampir 300-400 tahun yang ke bawah, tiba-tiba seolah-olahnya dia lebih memahami bagaimanakah fahaman salaf berbanding dengan mereka yang pernah berjumpa dan hidup di zaman salaf. Nah, ha, jadi dia kata, dan pemikiran ini berkembanglah sehingga ke hari ini dan mereka mengatakan merekalah salaf. Mereka berpahaman salaf. Padahal salaf dan khalaf ini merupakan nisbah kepada masa, nisbah kepada zaman. 300 tahun yang pertama itu merupakan salaf dan selebihnya sampai zaman hari ini merupakan khalaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji generasi khalaf sebagai golongan meneruskan usaha menjaga kemuliaan agama daripada golongan jahil dan batil. Iaitu sebuah hadis Nabi mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihanal mubtilin wa ta'winal jahilin. Artinya, ilmu ini akan dipikul oleh orang-orang khalaf daripada kalangan yang adil. Daripada mereka itu, mereka menafikan penyelewengan, pelampau, kepincangan golongan pembuat kebatilan dan takwilan-takwilan orang-orang yang jahil. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi memuji penerus bagi akidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai khalaf tadi, iaitu pelapis selepas daripada zaman salaf. Artinya, para ulama yang saling menggantikan sehingga hari kiamat, mereka dikatakan sebagai khalaf. Dan Nabi memujinya. Nabi mengatakan mereka lah nanti yang akan menafikan, yang akan membasmi segala bentuk penyelewengan, segala bentuk kebatilan dan takwilan-takwilan orang-orang yang jahil. Maka apakah manhaj khalaf? Manhaj khalaf ini dia berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun keistimewaannya golongan khalaf adalah mereka membahagikan dalil kepada dua bahagi. Ini berkenaan dengan khalaf punya manhaj ataupun metod. Dalam mendapatkan sumber berkenaan dengan akidah ini, maka khalaf iaitu yang diasaskan fahamannya oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan sumber, ya, yang diambil daripada sumber diambil tentang Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah dua.
Yang pertama dikatakan sebagai dalil naqli, yang kedua dikatakan sebagai dalil akli. Bila sebut dalil naqli, dalil ini bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini dalam masalah fiqh. Tetapi dalam masalah usuluddin ataupun ilmu tauhid, dia merujuk kepada dua sahaja, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kedua, dalil akli, iaitu dalil yang dinisbahkan kepada akal. Ianya mencakupi tiga hukum sahaja, iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Hal ini kerana akal manusia terbatas dalam membuat keputusan sama ada meyakini sesuatu itu sabit secara pasti atau menafikan sesuatu secara pasti atau menerima sabit atau sebaliknya. Maksudnya tuan-tuan, ya, apabila kita mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan metod atau manhaj khalaf, mereka itu memiliki dua sumber. Yang pertama dikatakan sumber naqli, yang kedua dikatakan sumber akli. Naqli merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Akli merujuk kepada akal. Dan akal ini dibuat keputusan tiga sahaja. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga harus. Itu sahaja. Baik. Perbincangan khalaf ini boleh dibahagikan kepada tiga perbincangan asas yang mendasari, iaitu pertama dikatakan perbincangan al-ilahiyah. Al-ilahiyah bererti perbincangan yang berkisar tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluk dia. Allah bukannya jisim, Allah bukannya jirim, Allah bukannya jauhar. Ini tuan-tuan, jirim, jisim dan jauhar ini dalam pengajian ilmu akidah. Ini nak kena mengaji tuan-tuan, ya. Jisim artinya dia ada fizikal, dia objek, maka Allah bukannya bentuk fizikal, Allah bukannya image, Allah bukannya objek. Itu dikatakan tidak memiliki jisim, dia bukan jirim dan dia bukan jauhar. Ia tidak menumpang pada zat yang lain dan memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itulah dikatakan perbincangan yang pertama, perbincangan ilahiyah, itu tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang bukannya jirim, yang bukannya jisim, yang bukannya jauhar. Allah itu bukannya ada tangan, Allah itu bukannya ada kaki, Allah bukan ada mata, ada muka dan sebagainya. Dalam perbincangan al-ilahiyah, ketuhanan ini dibincangkan juga berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita takyif. Artinya kita bagaimanakan sifat Allah taala tadi, kita sekadar beriman Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa. Nah, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak perlu kepada yang lain, Allah itu asa, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah itu maha mengetahui, Allah itu hidup, Allah mendengar, Allah melihat dan Allah berkata-kata. Maka itu dikatakan berbincang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dibahagikan kepada empat kategori. Pertama berkenaan dengan sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Boleh faham tuan-tuan? Orang belajar 4-5 tahun dan belajar sejam. Jadi ini nak memahamkan tu memang susah, ya. Tetapi sekadar kita membuka jalan sahaja, sekadar kita menyebutkan apakah dia perbincangan tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama perbincangannya adalah isu ketuhanan. Bagaimana dia membahaskan? Yang pertama perbahasannya adalah Allah itu bukannya objek, Allah itu tak sama dengan makhluk, dia bukannya jisim, dia bukannya jirim, dia bukannya jauhar yang perlu kepada ruang. Allah tak perlu kepada ruang, kerana sebelum Allah menciptakan alam, ruang tidak ada, kerana ruang itu makhluk. Jadi kalau kita kata Allah perlu kepada ruang, artinya ruang itu juga kidam sebagaimana kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruang itu tidak ada awal wujudnya, bagaimana Allah juga tidak ada awal wujudnya, kerana Allah perlu kepada ruang.
Jadi Tuhan kita dua. Pertama Allah, yang kedua ruang. Jadi ruang itu ciptaan Allah Subhanahu wa jauhar yang tidak perlu kepada ruang, kerana ruang itu makhluk Allah. Maka Allah tak perlu kepada makhluk dia. Yang kedua, dalam perbincangan ketuhanan ini membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Ta'ala ini sebenarnya tak susah langsung, tuan-tuan. 20 sifat ni, adakah Tuhan bersifat dengan 20 sifat? Tidak. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukalah Quran tu. Banyak sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama menghadkan sekadar 20 sifat ini untuk makrifat mengenal Allah. Tak payah banyak-banyak, tuan-tuan. 20 sahaja sudah memadai. Padahal kalau mengaji 20 sifat ni, seminit tak sampai, tuan-tuan. Kan? Allah tu ada. Siapa nak nafikan, tuan-tuan? Nah, Syiah pun kata Allah Ta'ala tu ada. Ha? Wahabi pun kata Allah Ta'ala tu ada. Ahli sunnah juga mengatakan ada. Cuma ahli sunnah mengatakan ada itu dikatakan dengan sifat wujud. Tak ada siapa boleh tolak, tuan-tuan. Menolak kewujudan Allah, kufur. Tak kira daripada siapa pun datang dia. Sama ada daripada Syiah ke, daripada Mu'tazilah ke, Murji'ah ke, Wahabi ke, siapa sahaja. Menolak kewujudan Allah, kufur. Allah Ta'ala itu adakah ada permulaan wujud dia? Tidak ada permulaan wujud. Kerana Allah itu dia menciptakan dan dia bukan diciptakan. Kalau Allah ada permulaan wujud, maka tak dapat diterima akal. Sesuatu yang asal tidak ada, kemudian ada, tapi tidak ada pencipta dia. Maka dengan sebab itu, Allah itu tidak ada awal wujud. Maka apakah nama bagi sesuatu yang tidak ada awal wujud? Dikatakan qidam. Kemudian Allah Ta'ala itu, adakah nanti akan binasa, akan mati? Tidak akan mati. Tidak akan binasa. Maka apakah bahasa yang nak kita gunakan Allah tidak binasa itu? Perkataannya baqa. Kalau siapa menafikan Allah Ta'ala itu tidak binasa, maka kufur. Sekalipun daripada Syiah ke, Wahabi ke, Murji'ah ke, Ibadiyah ke, apa jua jenis fahaman dia, menafikan Allah Ta'ala tidak binasa itu menjadi kufur. Tetapi ahli sunnah mengatakan sifatnya adalah sifat baqa. Kalau begitu, syurga juga tidak binasa. Malaikat tidak binasa. Kursi tidak binasa. Malaikat yang menunggu arasy juga tidak binasa. Manusia ini ruhnya tidak binasa. Al-Quran menyebutkan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, makhluk juga baqa. Kan? Tak, makhluk tidak baqa. Makhluk itu dikekalkan oleh Allah. Dan kekalnya makhluk, kekalnya Allah tidak sama. Sebab itu dikatakan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Tak sama dengan makhluk dia. Walaupun syurga kekal, walaupun ruh itu kekal, walaupun neraka itu kekal, tetapi kekalnya mukhalafah lil hawadis. Tak sama. Allah tak perlu kepada makhluk dia. Dan adakah Tuhan ni lapan? Tuhan tu satu. Maka apakah nama dia? Apakah nama sifat? Sifatnya nama wahdaniyah. Dan Allah yang esa ini, dialah menciptakan alam ini dengan sifat kudratnya. Dan alam yang diciptakan begini hebat, itu kehendaknya. Dan kemudian adakah diciptakan ini, Allah tidak mengetahuinya dalam sifat ilmunya. Allah itu maha hidup. Dan segala yang ada di dalam alam ini, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Dan segala yang kita lakukan ini merupakan perintah yang datang daripada Allah dengan kalamnya. Habis sifat 20, tuan-tuan. 20 sifat selesai sudah. Oh, minit kita belajar. Nah, sebenarnya tak lama. Tetapi orang nak dia memomokkan pengajian sifat 20 ini nak moyangkan payah. Kemudian eksklusif pula tu ustaz-ustaz dia. Dan ustaz yang mengajar tu bukan nak bagi orang faham, nak bagi orang tak faham, kata dia. Nah, padahal sifat 20, tuan-tuan, nah, kami senang sifat, ya. Inilah cara paling rendah orang yang tidak ada pendidikan pun dia boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan dia mesti ada. Tuhan dia bukan diciptakan. Tuhan dia tu tidak akan binasa sampai bila-bila. Tuhan dia sembah tak sama dengan makhluk dia. Allah tak perlu kepada yang lain. Tuhan dia esa. Tuhan dia maha berkuasa menjadikan alam ini. Dan segala dijadikan itu berdasarkan kehendak dia. Dan setiap sesuatu ini dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah menyampaikan arahannya dengan kalamnya. Selesai masalah. Tu aja. 10 saat boleh kurang. Tak? Ha, habis sebab 20. Tapi ulama' membahagikan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Dan perinciannya tuan-tuan, tuan-tuan kena belajar. Dan belajar berkenaan dengan sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, nafsiyah, sifat salbiyah, pecah-pecahan dia, ta'aluk-ta'aluk dia, tidak wajib sama sekali. Itu sekadar fardu kifayah. Artinya, dalam kawasan kita ini, kena ada seorang yang tahu perbincangan dan perbahasannya. Bukan semua orang, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekadar wajib tahu, Allah itu ada. Dia tidak diciptakan. Dia tidak akan binasa. Dia tak sama dengan makhluk dia. Allah tak perlu kepada makhluk dia. Allah ni pula dia esa. Allah tu maha berkuasa. Dia maha berkehendak. Dia maha mengetahui. Dia hidup. Dia mendengar. Dia melihat. Dan dia berkata-kata. Selesai masalah. Apa dalil dia? Dalilnya adalah alam ini menjadi dalil Allah itu bersifat dengan wujud kidam sampai kepada kalam. Baik. Dan kemudian berkenaan dengan ilahiyah juga tentang nama-nama Allah ialah nama-nama telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga perbahasan berkenaan dengan ketuhanan juga menyentuh tentang qada dan qadar. Itu perbincangan yang pertama. Habis perbincangan yang pertama. Iaitu perbincangan ahli sunnah adalah membincangkan tentang ketuhanan yang dikatakan sebagai al-ilahiyah. Yang kedua, perbincangannya berkenaan dengan kenabian atau an-nubuwat. Berbincang berkenaan dengan sifat yang wajib ada bagi Rasul dan Nabi. Kita kata Nabi itu mestilah seorang yang benar. Nabi itu mestilah seorang yang amanah. Nabi itu mesti seorang yang menyampaikan. Dan Nabi mestilah seorang yang cerdik. Maka lawan daripada sifat ini tidak ada langsung pada Nabi itu sifat pembohong, pendusta tidak ada. Sifat tidak amanah tidak ada, pengkhianat. Dan Nabi tidak menyembunyikan apa jua yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan. Dan Nabi itu pastilah seorang yang cerdik. Habis perbincangan tentang kenabian. Dan yang ketiga berkenaan dengan perbincangan tentang as-sam'iyat. Iaitu perkara-perkara yang kita dengar daripada Al-Quran, daripada sunnah, yakni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang apa tuan-tuan? Tentang alam barzakh, tentang malaikat, kita tidak melihat malaikat, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, dah, tentang kebangkitan selepas daripada mati, syurga, neraka. Maka kesemuanya ini dikatakan perbincangan berkenaan dengan perkara-perkara as-sam'iyat, iaitu yang kita dengar daripada lidah para ulama yang sambung menyambung sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itulah sahaja perbincangan tentang ahlu sunnah wal jamaah. Ringkasnya tuan-tuan, yang kita bincangkan daripada awal tadi, ahli sunnah itu dua. Pertama salaf, yang kedua khalaf. Salaf merujuk kepada 300 tahun yang pertama. Selepas daripada 300 tahun sehinggalah zaman kita pada hari ini dikatakan khalaf. Maka isi kandungan metodologi yang disampaikan oleh golongan khalaf, dia terpecah kepada tiga. Yang pertama isu ketuhanan, berbincang tentang zat Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk dia, tentang sifat Allah Ta'ala, tentang nama-nama Allah, tentang qada dan qadar. Kemudian satu lagi perbincangan tentang an-nubuwah, yang kedua tentang kenabian, membincangkan sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil yang tidak ada pada para Nabi, dan juga sifat harus yang ada pada segala Nabi. Maka selesai perbincangan itu dikatakan perbincangan tentang an-nubuwat.
Dan yang ketiga, perbincangan tentang as-sam'iyat, tentang perkara-perkara gaib yang mana kita tidak tahu dan kita tidak lihat, tetapi kita mendengar dan kita mendapatkannya daripada lidah para ulama yang sambung menyambung sehingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sahaja perbincangan berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Selesai tuan-tuan. Ya, setengah jam ya. Ha. Kita bincang tentang ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi artinya fahaman yang lain daripada ini, fahaman yang lain daripada ini, fahaman yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, mereka yang mentashbihkan Allah, mereka yang menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang memasukkan, yang memasukkan satu puak yang bernama imam-imam Syiah dalam kewajipan beriman atau dikatakan imamiyah, itu merupakan golongan yang tertolak. Itu bukan ahli sunnah, itu Syiah. Jadi tuan-tuan, artinya di sini adalah ini sahaja ruang lingkup perbincangan ahli sunnah wal jamaah dengan cara khalaf, iaitu dengan jalan khalaf. Mereka yang datang 300 tahun selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok pecahan masalah furu'iyah. Ya. Iaitu pertama berkenaan dengan zikir jahar. Sebenarnya masalah ini dah lama, kan? Ha. Di mana-mana sahaja saya masukkan dalam perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan masalah zikir jahar. Jadi zikir jahar ni, zikir kuat ni tuan-tuan, ada timbul ya dua pandangan. Yang pertama mengatakan tidak boleh kita berzikir kuat-kuat, nanti mengganggu orang nak semayang. Mana? Yang pertama, yang kedua pula mengatakan tak apa, zikir lah kuat-kuat, tak jadi masalah dah, kan? Jadi mana satu kita nak pegang? Kedua-dua pendapat ini dia datang daripada ulama yang muktabar, ulama besar belaka, yang kita tidak menafikan. Sebab itu tertulis dalam ini, bahkan zikir jahar selepas daripada melakukan solat fardu adalah merupakan perkara khilaf dalam masalah fiqah. Ingat tuan-tuan, bila khilaf jangan jadi perdebatan, jangan jadi pertelingkahan dan perkelahian. Tak perlu kita nak berkelahi berkenaan dengan perkara-perkara yang khilafiyah, perkara-perkara yang mana ada pandangan mengatakan begini, ada pandangan yang mengatakan sebaliknya. Kerana zikir itu sunat, menjaga keharmonian itu wajib, menjaga perpaduan umat Islam itu lebih wajib daripada kita zikir kuat tadi. Kalau bawa kepada pergaduhan kerana zikir kuat atau perlahan, tinggalkanlah masalah itu tuan-tuan. Dia nak zikir perlahan, pokok dia lah. Nak zikir kuat, pokok dia lah. Ya? Sebab kedua-duanya ada dalil berlaku. Dan dua-dua dalil itu datang daripada Nabi SAW. Cuma sudut pemahamannya sahaja yang berbeza. Baik. Saya buatkan pandangan yang pertama ya tuan-tuan. Tak sampai nak tulis pandangan yang kedua. Ha, masa terhad. Sebab semalam baru tulis kertas ni. Ha, sudah. Baik. Pandangan pertama, disunatkan berzikir secara jahar, secara kuat, selepas daripada selesai solat. Macam mana tuan? Kenapa kita berzikir kuat? Tengoklah semula faedah dia. Oleh kerana ada dua pandangan, ada pandangan mengatakan perlahan, ada pandangan mengatakan kuat. Tuan-tuan sendiri tahu, kita di sini bukan negara Arab. Anak-anak kita tak pandai bahasa Arab. Dan dia nak menghafal, nak kita paksa, payah. Tetapi bila imam berzikir secara kuat, budak-budak mengikut, kita mendidik secara tidak langsung. Sekarang ni kalau kita larang zikir kuat tak boleh, sebab ada dalil dia. Nak kita marah kerana zikir perlahan juga tidak boleh, ada dalil dia. Tetapi tengok pada masyarakat yang ada di tempat tuan-tuan sekarang ni. Anak-anak tuan-tuan yang perlu tuan-tuan talqinkan zikir. Budak-budak yang tak hafal zikir, tuan-tuanlah bertanggungjawab mengajar mereka berzikir. Nak panggil seorang-seorang suruh baca payah. Maka imam berzikir kuat-kuat, anak-anak mengikut di belakang. Maka faedah dia sangat besar. Dia boleh belajar berzikir. Jadi dua pandangan tadi kita raikan. Kalau dia nak berzikir perlahan, imam ni pokok dia lah. Ya?
Tak jadi masalah apa-apa. Kalau nak berzikir kuat-kuat pun, jangan marahkan pula. Kerana ada dalilnya saya bawa di sini, daripada hadis Nabi juga SAW. Baik. Kemudian dia kata, pandangan yang pertama, disunatkan berzikir secara jahar selepas selesai solat. Ini merupakan qaul, iaitu pandangan sebahagian ulama mazhab Hanafi. Ini tuan-tuan tengok nota kaki di bawah tu, Hasyiah Ibnu Abidin, jilid pertama muka surat 666, dan juga Hasyiah At-Tahtawi Ala Muraqil Falah, iaitu muka surat 214, ya. Pendapat sebahagian Hanabilah, iaitu sebahagian daripada mereka yang berpegang dengan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal dan mazhab Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah. Beza apa Syafi'i dengan Syafi'iyah? Syafi'i Imam Syafi'i, Syafi'iyah ulama-ulama yang bernaung di bawah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Pendapat sebahagian Hanabilah dan mazhab Asy-Syafi'i dan juga Asy-Syafi'iyah. Dalil-dalil yang mengharuskan tersebut adalah An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sawti, bahawasanya mengangkatkan suara, raf'as sawti, angkat suara, makna baca kuat, bizikri, dengan berzikir, hina tatkalu yang sarifu, berpaling annas manusia, minal maktubah, daripada sembahyang wajib, kana adalah perkara ini ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa tuan-tuan? Ibnu Abbas dalam tengok dalam Bukhari, Ibnu Abbas sering tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia salah seorang daripada kanak-kanak yang berbaiat semasa kecil dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia ingat sehingga disebutkan dalam hadis, ketika Nabi balik daripada luar, dia tanya, budak telah tidur ke belum? Budak ni siapa? Abdullah bin Abbas. Dia masa kecil pada masa itu. Kemudian Nabi tengok dan Nabi tidur. Dan Ibnu Abbas dia kata, aku mendengar suara orang sedang tidur. Makna dekatnya dia dengan Nabi SAW. Setelah itu beberapa saat, beberapa jam, Nabi tak lama dia tidur, dia bangun dan pergi sembahyang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, pada zaman Rasulullah dahulu, dia kata mengangkat suara ketika berzikir itu berlaku ketika mana zaman Nabi dan ketika mana manusia sudah selesai melakukan sembahyang wajib. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Adalah aku a'lam mengetahui, idza apabila insarafu mereka selesai, bidzalika dengan yang demikian itu, dengan salat yang wajib tadi, idza sami'tuhu apabila aku mendengar suara orang berzikir. Ini kata Abdullah bin Abbas. Kalaulah suara perlahan macam tu tuan-tuan, katakan imam baca perlahan, dia baca berbisik-bisik, adakah Ibnu Abbas akan mendengar? Karena pada zaman itu mikrofon tak ada tuan-tuan. Dah, mikrofon tak ada. Macam mana mereka boleh mendengar? Macam mana Abdullah bin Abbas boleh mendengar? Karena suara mereka yang kuat ketika mereka berzikir. Ini dalil. Mana? Asal kelapis semayang, dia kata, aku tahu semayang dah selesai bila mana manusia berzikir ramai-ramai. Aku dengar suara zikir. Aku tahu semayang dah habis sekiranya aku mendengar suara orang berzikir beramai-ramai. Ya tak? Jadi Nabi zikir kuat-kuat, apa tujuan tuan-tuan? Orang baru masuk Islam, dia belajar berzikir, maka Nabi ajar dia berzikir. Maka itu kita, anak-anak kita ramai nak belajar berzikir ni. Tak? Anak kita yang balik, kan? Anak kita yang baru balik, dan suami kita yang baru balik 40 tahun. Tak pernah datang surah masjid. Dia kata, ni ramai orang tua-tua ni. Tuan-tuan, kadang-kadang baru berjinak-jinak ke surah masjid. Imam baca kuat, paling tidak dapat mengajar jamaah di belakang yang dulu tak pernah datang masjid. Kan? Jadi bacalah kuat-kuat tuan-tuan. Sebab faedah dia besar. Mendidik anak-anak kita yang kecil dan mendidik orang yang tak tahu berzikir supaya boleh berzikir dan belajar berzikir. Nak datang mak talaki sama tu imam, Imam Ridwan kita, tak ada tuan-tuan. Umur 60 datang, mam boleh kau ajar dia berzikir? Tak ada lagi, dah malu, kan?
malu nak mengaku tak tahu berzikir. Paling tidak bila imam baca kuat, makmum mendapat faedah. Ini berdasarkan kepada pengakuan Abdullah bin Abbas ni. Dan diriwayatkan daripada mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok di belakang tu, Sahih Bukhari hadis 841, Sahih Muslim 563. Ini berdasarkan hadis Sahih Muslim. Dua-dua ni, ini Bukhari yang pertama paling tinggi selepas daripada Al-Quran. Selepas daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan dia mengatakan zaman dia kecil dulu, Rasulullah dan para sahabat, mereka berzikir dengan suara yang kuat. Jadi walaupun demikian, masih ada lagi ulama-ulama fiqah yang mengatakan zikir lepas sembahyang tak perlu kuat-kuat. Ya? Kita ambil yang suhu kuat-kuat tadi. Kemudian, sambung hadis tadi sikit lagi. Dia kata, wa fi lafzin ma kunna na'rif. Sambungan dia. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, ma kunna, tidak adalah kami, na'rifu, mengetahui, inqidai salati Rasulullah, selesainya sembahyang Rasulullah, illa bitakbir, malikan kita mendengar orang bertakbir. Ada. Itu menunjukkan apa? Zikir lagi. Dengar suara Rasulullah, dengar suara sahabat berzikir. Terjemahannya saya tulis dalam tuntutan. Tuan tengoklah terjemahan tu. Satu lagi dia kata, Anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qada as-salata. Aku dia kata, kata Mughirah bin Syu'bah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila baginda selesai daripada solatnya, baginda telah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ana. Jadi tuan-tuan, macam mana Mughirah bin Syu'bah ini meriwayatkan hadis tersebut jikalau dia tidak mendengarnya? Kalaulah dia baca berbisik-bisik tadi tu, agak-agak sahabat boleh dengar ke? Sahabat tidak mendengarnya tuan-tuan. Baik, cuba tengok cara pendalilan. Ya, yang ini tuan-tuan baca sendirilah. Ya, jadi saya nak sebut di sini kesimpulannya dua aja, iaitu ada dua pandangan tadi. Pertama, pandangan yang mengatakan zikir mesti perlakuan. Yang kedua, zikir dengan perlahan. Dua-dua ada dalil. Dua-dua dibenarkan. Maka orang zikir perlahan, jangan kita salahkan. Orang zikir kuat, jangan disalahkan. Ingat, zikir kuat atau perlahan hukumnya adalah sunat. Menjaga perpaduan, menjaga kesatuan ummah adalah wajib. Jangan sampai kerana zikir kuat dan perlahan, kita bergorok sesama kita. Kita bergorok, tuan-tuan. Ya? Bercakar disebabkan kerana zikir kuat, zikir perlahan. Yang disuruh berzikir, perlahan ke, kuat ke, dua berzikir, alhamdulillah. Tetapi, tuan-tuan, walaupun demikian, lihat tompek tuan-tuan sendiri. Kalau semua katakan sebaris, dua baris, tiga baris, saf ni, semua orang alim berlaku, pandai berlaku, berzikir, boleh jadi imam berlaku. Tak payah zikir kuat-kuat. Ya? Tetapi anak-anak kecil kita ramai di belakang ni, yang perlu tuan-tuan masyarakat ni didik, kembalikan semula generasi yang dahulu. Ya, satu orang anak ramai yang didik. Zaman sekarang ramai anak seorang je yang didik. Boleh nampak tuan-tuan? Dulu maknanya ramai orang mendidik seorang anak. Bagaimana? Jiran tetangga menolong mendidik anak-anak yang bukan anak dia. Nampak anak tadi mandi sungai, yang lain ni pergi tolong tegahkan. Bahaya. Kan jongkeh kajung dalam sungai tu sekarang. Mana? Sebat dan sebagainya. Sekarang jangan sebat. Sekarang anak ramai yang menjaga seorang je. Siapa dia? Tak bapak dia, mak dia. Jiran buat tak tahu dah. Nafsi-nafsi. Kau-kau den-den. Padahal kita kena jaga sama-sama. Walaupun bukan anak kita di belakang ini, tuan-tuan ada tanggungjawab mengajar mereka berzikir dengan cara tadi. Imam sembahyang, zikir dia kena jahar. Supaya mengajar anak yang baru nak datang, baru nak pandai berzikir ni. Isteri kita di rumah, kita tak ajar dia berzikir. Tapi dengan berkat datang surau, maka dia boleh belajar berzikir. Dan berzikir kuat tadi saya dah buktikan di sini, tidak ada larangan. Bahkan Abdullah bin Abbas meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, mengatakan zaman Nabi itu mereka berzikir secara jahar. Baik, selesai pertama.
Dan yang kedua, menyampaikan pahala bacaan ataupun tahlil. Baik, tuan tengok. Anjuran membaca Yasin di sisi mayat. Ini masalah-masalah yang biasa berlaku, tuan-tuan. Yang saya bawa ni, ya. Baca Yasin, dia kata ni bida'ah ni. Masuk neraka baca Yasin. Mana? Dia kata baca Yasin malam Jumaat, itu dilarang. Apa sebab dilarang nak tahu? Sedangkan Al-Quran mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah. Tapi yang sunat di Yasin ke suratul Kahfi. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqah. Yang sunatnya adalah surah Kahfi. Bukan surah Yasin. Tapi kenapa baca Yasin? Karena ulama-ulama kita yang dahulu memandangkan Kahfi ini cuma dibaca pada malam Jumaat. Tapi Yasin banyak kegunaan dia untuk mengelakkan sihir. Air nak dibacakan surah Yasin. Orang nak mati baca surah Yasin. Dikubur baca surah Yasin. Dengan sebab itu mendidik masyarakat membiasakan bacaan yang betul. Maka mereka baca Yasin ramai-ramai pada malam Jumaat. Kalau tuan-tuan nak tukar baca Kahfi, tukarlah, tak jadi masalah pun. Nah. Jadi tuan-tuan, apa masalah dia? Bid'ah kerana mengkhususkan malam yang tertentu membaca surah Yasin, yang itu bid'ah dia. Ada. Kalau itulah menjadi bid'ah, tuan-tuan, esai setiap malam buat bid'ah. Sebab mengkhususkan malam yang tertentu sahaja mengajar akidatun najin di surau Jibui. Ada. Kemudian pula hari Isnin mengajar pada malam Isnin, malam Selasa pada tempat yang tertentu. Asal malam Isnin, minggu pertama ke dia mengajar kat sini. Kalau itu mengajar, itu ibadat. Mengkhususkan hari mengajar juga dinamakan ibadah, maka bid'ah. Habis golok saya, tuan-tuan. Yo, sebab kalau nak mengajar, saya tak beritahu tuan-tuan bila saya nak datang. Ready lah kat surau tu. Siapa yang datang? Siapa yang datang, tuan? Tak ada siapa yang cibur tu. Lepas tu saya, imam, Bilal, siap bertiga tak dapat ngelak ni. Saya berompek. Mana saya mengajar, tiga orang. Orang pun buat SMS. Ustaz dah datang dah. Datang senia. Baru orang daripada jauh pun datang lah. Sampai-sampai, wallahu'alam. Apa pasal? Kerana mengkhususkan hari mengajar tadi merupakan bid'ah. Sebagaimana mengkhususkan malam tertentu baca Yasin itu bid'ah. Jadi tuan-tuan, jangan copek dan membid'ahkan. Kerana suruhan Al-Quran secara umum mengatakan bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Kok Yasin mudah? Baca Yasin. Maka ada ke hadis yang mengatakan baca Yasin pada orang nak meninggal dunia atau orang meninggal dunia? Ada hadis dia. Kalau tuan-tuan orang sakit, nak suruh dia copek poi, baca surah Ar-Ra'du. Tapi jangan bacalah. Ya? Kalau saya tak, saya ada sisa, saya tahulah. Tuan-tuan niat tak elok ni. Ya? Suruh orang tu mati pula capek. Kan? Baca surah Ar-Ra'du. Baik. Yasin disebutkan dalam kitab tafsir An-Nasafi, memanjangkan usia. Orang sakit, bacakan Yasin. Bukan suruh dia mati. Suruh dia panjang usia lagi. Ya? Baik. Kemudian dia kata hadis riwayat dari Ma'qal bin Yasar. Tuan-tuan tengok. Ya? Dalam bawah nota kaki itu. Nombor 9. Hadis ini diriwayatkan dengan jumlah periwayatan yang banyak. Antaranya adalah Al-Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Al-Hakim, Baghawi, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain lagi. Ramai meriwayatkan, tuan-tuan. Apa hadis dia? Yasin qalbul Quran. Yasin merupakan jantung Al-Quran. La yaqra'uha rajulun. Tidak ada seorang, tidaklah membaca seseorang itu akan surah Yasin. Yuridullaha wa dar akhirah. Melainkan kerana Allah dan balasan yang baik di akhirah, illa ghafarallahu lahu, manakan Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Iqra'uha, maka bacalah surah Yasin itu, ala mautakum, ke atas orang yang mati di kalangan kamu. Ni hadis ni mengatakan demikian ni. Bukan satu riwayat ni, basepah riwayat dia daripada Ibnu Majah lah, Nasa'i lah. Nak kita kata hadis tak betul ni, ini riwayat memang besar-besar, tuan-tuan, ulama' gadang ni. Bukan ulama' kecil-kecil, ulama'. Ada Imam Nasa'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad ni, dia apa hadis banyak mana? Dia sikit je apa hadis. Memang sikit, tuan-tuan. Jumlah nampak nombor satu je. 1 juta, tuan-tuan. Ya? Kita 10. 10 lebih banyak daripada satu. Satu bukan satu, 1 juta.
Mana? Ha, lebih banyak dia merujuk lagi. Dia meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini hadis yang sahih. Bahawasanya Nabi menyuruh orang baca Yasin kepada mauta. Mauta apa dia? Iaitu orang yang telah mati. Jadi baca Yasin kepada orang mati jangan larang. Ni hadisnya ada. Ya? Ha, baik. Kemudian lagi berkenaan dengan bacaan ketika mana orang meninggal dunia. Daripada satu hadis ini sebenarnya hadis ni mursal, hadis mursal, ya. Jadi satu orang mengatakan, seorang sahabat dia kata, bila mana wahai anakku apabila aku mati maka gantikanlah liang lahat bagiku. Maka apabila telah engkau letakkan aku di dalam liang lahat itu maka katakanlah dengan nama Allah, itu bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu taburkanlah tanah ke atas tubuhku. Kemudian bacalah di sisi kepalaku pembukaan surah Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun dan penutupnya amanar rasul tu. Bacalah, dia kata baca awal Baqarah dan bacalah penutup Baqarah. Sebab kerana aku sendiri telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutnya. Kalaulah tidak manfaat bacaan Al-Quran ini, adakah Nabi nak baca kepada orang mati tadi? Adakah sahabat suruh anak dia buat sebenar sesio ketika dia mati? Dia dah tahu memang tak ada pahala. Kan? Dia suruh juga anak dia baca, menyusahkan anak dia. Artinya sahabat ni, dia tahu bahawasanya bacaan Al-Quran itu memberi faedah kepada orang yang mati. Dan Nabi suruh baca Yasin kepada orang yang mati. Artinya ada faedah kepada orang mati kalau kita bacakan Yasin. Baik. Artinya tuan-tuan, kita baca tahlil. Baca apa? Qul huwallah 3 kali. Itu sama dengan satu yang dikhatam Al-Quran. Kemudian Al-Falaq sekali. An-Nas sekali. Semua ayat Al-Quran ke? Bukan ayat Al-Quran. Fatihah, Alif, Lam, Mim, Amnul Rasul pun ada. Ayat kursi. Kesemua ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sebenarnya ada ayat pendinding. Nah, ayat pendinding makna ulama' kita himpunkan itu di samping tujuan dia hadiah mengajar kepada kita tentang ayat-ayat pendinding, ayat-ayat ruqyah kepada kita. Banyak ulama' kita buat itu bukan saja-saja tuan-tuan. Maka kesimpulannya adalah, tuan boleh tengoklah dalam ni lagi, saya tuliskan banyak sebuah hadis lagi berkenaan dengan sampai atau tidak bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Tuan tengok muka surat yang kedua akhir. Saya kira muka surat yang ke-9. Yang ke-9. Begitu banyak fatwa dan istimbat ulama berkaitan dengan sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayat. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i sangat menganjurkan dan menyatakan sampai pahala tersebut. Di antara ulama yang berfatwa tersebut adalah Al-Imam Syafi'i sendiri. Dah mengatakan sampai pahala bacaan. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Rif'ah, Al-Imam Ramli, Al-Imam Ibn An-Nahwi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Mufassir Al-Alusi, Imam Muhammad Al-Arabi. Dan ramai lagi di kalangan ulama' yang mutaqaddimin. Ulama' yang mutaakhirin lagi banyak daripada itu. Artinya tuan-tuan, kalaulah Imam Syafi'i sendiri mengatakan sampai dan Imam Malik mengatakan sampai, maka siapa kita nak membahkan tak sampai pula. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan min akbaril bid'i, sebesar-besar bid'ah orang yang mengatakan adamu wusuli sawabi inal mayyit, tak sampai pahala bacaan kepada mayat, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu merupakan, dia kata, perbuatan yang paling besar bid'ah dia. Baik. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika mana matinya Ibnu Taimiyah tadi, maka berhimpunlah orang ramai-ramai membacakan Al-Quran kepada jenazah Ibnu Taimiyah tadi. Dan dipakaikan soban dia. Dan diceritakan seperti bunyi lambah membaca Quran dan tuan. Jadi orang yang menentang-menentang ini, dia kata saya ikut Ibnu Taimiyah. Tapi pada masa yang sama tidak mengikut Ibnu Taimiyah. Sebab Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, sebosa-bosa bid'ah orang yang mengatakan bacaan itu tak sampai kepada orang mati. Maka dengan sebab itu, kita tak mengikut Imam Ibnu Taimiyah. Kita mengikut Imam Asy-Syafi'i, bahawasanya
kita baca Al-Quran sampai kepada si mati. Kemudian kita bertahlilkan. Dia juga ibadah. Dan Nabi buat baca tahlil. Nabi mengatakan apa dia? Afdalu ma aqul wal anbiya'u min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal perkataannya aku sebut. Dan Nabi sebelum aku sebut. Iaitu kalimah la ilaha illallah. Bila Nabi kita sebut, dia merupakan ibadah. Bila kita sebut, ibadat tadi ada pahala. Dan pahala itu boleh kita sedekahkan kepada orang mati. Dan telah kita ketahui di sini bahawasanya bacaan dan juga zikir, maka sampai pahalanya kepada orang yang mati. Begitu juga tentang yang baca bawah tu saya tuliskan. Berkenaan kata Imam Syafi'i, dia kata bahawa wa yustahabu an yuqra'a 'alaihi syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana 'indahu kana hasana. Dia kata bahawasanya disunatkan agar dibacakan ke atas mayat itu sesuatu daripada ayat-ayat Al-Quran. Bacalah mana-mana ayat. Dan sekiranya dikhatamkan bacaan Al-Quran tersebut, itulah yang lebih baiknya. Cuma tuan-tuan, ada lagi masalah yang saya bawakan di sini. Tuan-tuan tengok muka surat. Ya, yang ini tuan-tuan kena hati-hati. Ya, muka surat. Fatwa berkenaan dengan muka surat yang ketujuh. Muka surat ke-8. Ambil yang ke-8. Ha, nanti tuan-tuan takut-takut tuan-tuan tak faham maksud di sini. Dia kata membaca surah Yasin ke atas mayat dan di atas kuburan merupakan perkara yang sunat. Dan dikhususkan surah Yasin untuk dibaca itu kerana di dalam surah tersebut terdapatnya pesanan, berita hari akhirat, berita gembira kepada orang yang beriman dan ganjaran syurga, dan ianya juga meringankan mayat dengan syarat cara sebarang upah yang dikenakan menurut pandangan mazhab Hanafi dan juga Ibn Taymiyah serta Ibn Qayyim Al-Jawzi. Mazhab Syafi'i pula dalam masalah ibadah badannya semata-mata akan sampai pahala ke dalam mayat sekalipun diniatkan secara tabarru' seperti salat dan sebagainya. Ini pandangan yang masyhur. Sedangkan pandangan yang mukhtar yang terpilih di mazhab Syafi'i adalah sampai pahala tersebut kepada mayat kerana menuntut disampaikan pahala tersebut merupakan satu doa. Jadi di sini tuan-tuan ada dua pandangan. Pertama yang mengatakan sampai. Dah. Tetapi jangan ada upah. Yang kedua mengatakan sampai. Upah ke tak ada upah ke sampai. Jadi kita ambil pandangan yang mana satu tuan-tuan. Mana-mana pun boleh. Tetapi meraikan pandangan yang mengatakan tadi, kok diupah? Maka tak sampai. Maka janganlah kita mengupah. Ya? Upah sama hadiah tak sama. Bila kita kata upah bagaimana? Tanya tu imam. Imam, tahlil berapa banyak? Dah, berapa ringgit nak bayar ni? Ah, sekali tahlil tengoklah. Kok bagi 100 saya baca sampai amanah Rasul dia. Tapi kalau baca 1.5, ya, bagi 1.5, saya baca sampai la ilaha illallah lah. Doa? Doa kok bagi saya 1.5 pendek ya. Kok 200 saya doa panjang sikit. Itu upah nama dia. Tapi kalau berapa mam? Saya tak kisah dah. Nah, nak bagi hadiah tu suka hati dah. Tak bagi pun tak ada masalah. Maka ni maksud dia, iaitu kalaulah diupah, ya, ditetapkan harga dia berapa. Ini kata mazhab Hanafi, termasuk Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim kata, sekalipun sampai, bila berupah begini tidak sampai. Jadi jangan salah faham. Kita mengatakan bagi duit kepada orang yang bawa tahlil, imam kita ke bawa tahlil, kita bagi hadiah, tak jadi masalah tuan-tuan. Memanjangkan hadiah. Ya, jadi kalau kita nak niat pun ini hadiah pahala, kita bagi orang ini pahala minta sampaikan kepada orang yang sudah mati, mak ayah kita dan sebagainya. Hatta tuan-tuan, sembahyang isyak sekejap lagi ni kan, kan? Tuan-tuan niatkan pahalanya sampaikan kepada mak ayah pun tidak mengapa. Tuan-tuan baca balik kotas tadi. Dan benar saya sebutkan. Ya? Makna tuan-tuan nak hadiah ke sembahyang tuan-tuan ke yang sunat ke yang wajib ke, minta disampaikan kepada ibu dan ayah. Tak jadi masalah apa-apa. Boleh sahaja. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.